sana. Jadi dapat gambaran kapalakan. Jadi di sini kita kami jadi di sini punya tiga percobaan. Punya tiga percobaan, ada akses servo, kita lihat sih akses servo sama akses ultrasonik, sensor ultrasonik sama integrasi keduanya. Jadi kita mulai dari servo. Jadi kurang lebih kayak gini rangkaiannya. Rangkaiannya itu ada, jadi servo itu kan motor, jadi dia butuh tegangan, butuh daya. Nah, itu. Jadi di Arduino itu ada namanya pin untuk tegangannya, pin 5 volt. Ya. Nah, jadi servo sendiri juga menyediakan pin tempat masuknya tegangan 5 volt. Jadi yang merah, nah kita sambungkan ke pin yang di label 5 volt, terus ground. Nah, itu dimasukkan ke groundnya servo. Terus ada kabel data. Nah, data ini kita masukkan ke pin datanya servo. Jadi jalur data ini tempat kita memerintahkan, kita beri data perintah ke servo itu mau berapa derajat kita. Oke. Nah, jadi ini contoh perakitannya. Jadi saya minta menjelaskan. Punya tiga percobaan. Mungkin bisa dipercepat langsung ke ini ya, hasilnya. Jadi ini bentuk fisik dari servo yang kita lihat tadi kan, dari gambar-gambar itu. Ini kecil, ini servonya, servo yang mini. Jadi ini bisa kita kendalikan pakai Arduino. Sekarang kita rangkai dulu seperti yang gambar yang tadi. Mungkin bisa dipercepat. Daerah wilayahnya bahaya tadi kan. Kalau bukti kan Ramamur. Ramamur saya. Terus sekolah dong. Karena servo ini mainnya sudut ya, karena kita ngontrol sudut, kita butuh busur. Pengantarnya ininya untuk apa namanya? Pembandingnya. Jadi untuk pembandingnya itu kita butuh busur. Baru masuk supaya langsung dikasih tahu nyo. Oh, ngisi sini. Yang target tuh kalian target. Oke, lanjut. Ibunya jalan. Ibunya enggak ngerti. Habis berapa? Mohon maaf sebelumnya, yang mic-nya hidup tolong dimatikan dulu ya supaya pematerinya bisa lebih lancar berbicara. Jelas nggak tujuan dari ini. Nggak lagi diingatkan untuk peserta yang menghidupkan mikrofonnya langsung dimatikan. Mungkin bisa dilihat di video ya kan. Ini salah satu contoh aksesnya, variasi sudut. Nah, ini bisa kita kendalikan servonya ini ke sudut 180, kita mau ke sudut 140, kita mau ke sudut 90, bisa kita atur. Jadi sesuai dengan penggunaan. Jadi balik lagi ke tadi ya kan, lengan robot. Nah, kita kan perlu mengatur ini lengan ini. Lengan kita mau berapa derajat dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa. Nah, ini kan ada. Jadi 180 ini nolnya, ini 180. Itu servo dikapel di sini, jadi engsel kita ya kan, engsel robot itu. Jadi robotnya nanti bisa dilihat. Nah, kebayang teman-teman. Terus itu ngatur sudutnya bisa dari program, jadi berapa program sudut berapa itu bisa kita atur. Kemudian variasinya juga banyak, dari kita pakai delay, dari kita pakai apa namanya, servo ini kan bisa kita gerakkan kontinu, bisa kanan kiri bisa kita atur sudutnya.
yang bisa sesuai penggunaannya. Jadi implementasinya mungkin sampel batas ini. Mungkin langsung ke ini sensor, selanjutnya ke sensor. Nah, sensor ini kita pakai ini ya, sensor ping ya. Sensor ping itu jadi dia untuk mengukur jarak. Nah, ini namanya sensor ping, ultrasonik ini untuk mengukur jarak, itu berhubung dengan pin digital yang untuk dikendalikan nanti, dan supply-nya seperti biasa 5 volt dan ground. Lanjut ke implementasinya, mungkin setelah di-upload kode programnya ini seperti ini. Nah, ini nanti di sensornya ini bisa membaca nilai-nilai yang ada di yang kita ukur gitu. Jadi sensor ini nanti depannya kita kasih rintangan, kita kasih penghalang atau apapun itu objek di depannya, nanti bisa mengukur. Nah ini kode program yang sudah disertakan. 9,6 mungkin ada kesalahan sedikit di pengukuran itu, tapi pada saat mengukur 15 cm, jadi objek yang kuning itu dideteksi sama si sensornya itu tadi. Sensor ultrasonik ini mendeteksi jarak dari sensor ke objek yang kuning itu. Nah, semakin mendekat, dia semakin dekat jaraknya. Nah, itu nanti bisa kita olah datanya. Misal nanti sensor itu mendeteksi, oh ada rintangan dengan jarak 5 cm di depan dia, gitu, di depan robot. Nah, di depan robot itu ada rintangan, di kiri dan di kanan robot itu ada rintangan, gitu. Mungkin lanjut ke implementasi keduanya. Jadi si servo ini dengan si ultrasonik kita satukan. Nah, mungkin idenya ada, salah satu idenya yaitu servo itu kita bikin kita taruh si sensor pingnya itu di atas servo. Jadi servo itu kan bisa bergerak ke kanan kiri kan, mau kita atur sudutnya berapa aja bisa. Jadi kalau kita satukan bisa kita buat program seperti ini. Jadi sudah belajar program, sudah belajar logika ya. Logikanya gini. Jadi jika ada benda yang diukur di depan sensor sensor tersebut dengan jarak sekian, maka servo memerintahkan untuk sensor untuk menghindari rintangan tersebut. Tapi belum bergerak, tapi belum pindah tempat. Jadi cuma menoleh kanan kiri. Coba langsung videonya. Jadi bisa logikanya seperti itu. Jika ada rintangan di depan sensor, maka sensor itu akan menoleh ke kiri atau ke kanan, tergantung di sensor program kita gimana. Jadi kalau ini kemarin kita coding random ya. Jadi si servonya itu nanti akan ngambil nilai acak kan, ambil nilai acak sampai sensor ultrasoniknya tidak mendeteksi jarak, tidak mendeteksi benda di depannya. Nah, jadi sensornya menghindari. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini nanti ini contoh sederhananya ya, keseruan bermain robot. Jadi bisa kita atur gitu, kita bisa atur gimana maunya gitu. Jadi apakah sensor itu mau belok ke kiri ke kanan, apa sebenarnya mau menoleh ke kiri ke kanan, itu menghindari tangan kita, itu bisa semua. Nah, mungkin langsung ya, cukup untuk integrasi sensor aktuator, langsung masuk ke ini implementasi ke robotnya itu sendiri. Kalau ini kan baru batas ini ya, baru batas mencoba komponen-komponen. Sekarang kalau kalian udah ada ide untuk membuat robot, bisa kita terapkan. Pertama kita harus belajar dulu masing-masing komponennya itu gimana, kan sudah kita pelajarin servo gimana caranya, terus di sensor itu gimana. Nah, terus sekarang kita mau coba terapkan ke robotnya langsung. Nah, kita terapkan ke robotnya langsung, bisa lihat di share screen. Nah, ini sudo code dari yang mau kita buat. Jadi kita akan membuat robot obstacle avoiding. Sama kita tentukan robot, betul kan? Kita tentukan robot apa yang mau kita buat saat ini. Nah, kita pada saat ini saya tentukan saya mau membuat robot obstacle avoiding, betul kan? Ini kalau langsung terus sebenarnya ini. Kita bisa langsung praktek kita mengetes robot itu di real kan, tapi karena kita sedang tidak bisa bertatap muka maka lewat online saja. Mungkin semoga teman-teman bisa merasakan euforianya di sini. Jadi ini saya akan mencontohkan membuat robot obstacle avoiding-nya. Jadi apa sih komponen yang dibutuhkan? Jadi obstacle avoiding itu perlu
Arduino controllernya. Kedua, Bluetooth sensor ultrasonik untuk mendeteksi jarak di sekeliling robot, sekitar robot. Kemudian ada motor DC untuk aktuatornya, penggerak dari robot itu sendiri. Robot itu nanti bisa bergerak kiri, kanan, lurus, dan mundur atau berputar-putar bisa. Nah, terus ada driver untuk menggerakkan si motor tadi. Ada motor servo untuk menggerakkan kepalanya, si sensor pingnya itu tadi. Kemudian ada baterai, ini supportnya ya, supportnya ini untuk komponen utama. Langsung ke komponen robotnya kita rakit gitu. Komponen robotnya kita rakit. Jadi kalau ini udah kita rakit komponen robotnya. Ini ada ya, ini tampilan robotnya ya. Sebelum digabungkan ke kabel-kabelnya, masing-masing komponennya kita rakit dulu di sebuah body robot. Nah, bisa dilihat di sini, ini ada komponen-komponennya. Sebelumnya di sini ada sensor ping. Ini ada sensor ping, kemudian di sini ada aktuatornya dua ya, rodanya, motornya ada dua, dikabulkan roda, makanya dia bisa berjalan nanti. Ini ada Arduino, udah cuman empat ya, satu, dua, ping, servo, dua motor DC, dan mikro. Nah ini sangat, rekomendasi dari saya ini sangat mudah ini membuat untuk belajar gitu. Jadi kita cuman membutuhkan beberapa komponen ini untuk belajar, mulai belajar Arduino gitu, mulai belajar robotik gitu di Arduino. Terus kalau sudah, mungkin kita harus tahu dulu wiringnya gimana. Jadi koneksi antar komponen itu gimana sih? Jadi koneksi dari motor ke mikro gimana, dari ping ke mikro gimana? Ini ada semua ini. Jadi tinggal kita cari, kita pahami, kita tinggal gabung-gabungkan menggunakan kabel. Nah ini. Saya tunjukkan ya gambar video dari perakitan robot saya kemarin, yang saya bikin. Nah, jadi nanti dihubungkan masing-masing komponen itu dihubungkan. Jadi dari Arduino dihubungkan ke sensor, kemudian dihubungkan ke motor, dihubungkan ke sensor, dihubungkan ke servo. Nah itu wiringnya harus jelas dulu. Gabungkan. Nah, kalau sudah jadi lanjut memprogram. Nah, kalau sudah jadi, usahakan itu kalau kita membuat apa namanya robot itu kabelnya dirapikan, jadi wiringnya itu harus rapi karena nanti pada saat robot jalan kita nggak tahu, mungkin kecabut kan, mungkin bisa kesenggol kabelnya lepas dan bisa menjadi masalah sendiri. Nah, terus kalau sudah kita buat dulu logikanya gimana itu misal kita bikin sesuai dengan yang kita mau lah. Kalau di sini dia robotnya itu akan berjalan, ya kan? Robotnya itu kan berjalan. Jika robot itu menemui rintangan, robot itu akan berhenti. Nah, robot itu akan berhenti. Nah, susunan kode ini, satu, robot dihidupkan. Kemudian robot itu membaca sensor untuk mendapatkan jarak dari robot ke benda, kan? Di depannya. Terus jika sensor mendeteksi objek di depan kurang dari 30 cm, robot akan berhenti. Jadi menghindari robot itu menabrak. Jadi robot tidak akan menabrak jika menemui rintangan di depannya gitu. Terus robot itu akan mundur karena tadi terlalu dekat dengan rintangan, dia akan mundur. Kemudian servo tadi akan melihat ke kanan dan ke kiri. Servo tadi kan di atasnya ada sensor ultrasoniknya tuh. Jadi sensor ultrasonik itu mendeteksi yang kanan dan kiri juga. Kanannya ada rintangan atau enggak, dilihat kiri ada rintangan atau enggak. Nah, setelah itu dieksekusi jika si robotnya itu melihat bahwa jaraknya itu yang objek di kiri itu lebih dekat gitu, jadi dia bergerak ke kanan. Sebaliknya jika objeknya itu ada di kanan, dia bergerak ke kiri gitu. Terus jika objeknya ada di kanan dan kiri, dia akan lurus. Nah, kemudian dibaca sensor dan kembali ke langkah satu. Sudah, cuma ini programnya. Nah, ini akan kita terjemahkan ke kode program. Nah, itu nanti perlu belajar lebih lanjut. Kemudian ini video pengujinya. Ini saya robotnya itu saya kasih rintangan biar robotnya itu bisa keluar dari dalam jebakan rintangan-rintangan itu. Nah, dia sedang mencari jalan keluar. Nah, ini sangat seru jika kita praktikkan. Yang mau belajar main robot kayak gini, seru pasti. Robotnya bisa jalan-jalan, bisa deteksi gini. Terus nanti kalau menemui masalah, kita bisa belajar. Nanti dari yang sederhana ini, seperti yang saya sampaikan tadi, dari yang sederhana ini nanti kita bisa menemui problem-problem gitu. Dari problem-problem itu kita bisa lihat apa, misal
Nah, nanti bisa nah ini ada sedikit kabel di sini. Nah, nanti robot ini menabrak dinding kan atau kurang jaraknya. Nah, ini salah satu penerapan metode. Nah, ini hasil dari penerapan robot obstacle. Nah, itu contoh dari penerapan robot yang simple yang bisa kita pelajari sendiri di rumah. Terus untuk teman-teman mungkin kalau mau ada ketertarikan benar-benar tertarik di dunia robotik dimanapun base kalian di pertanian dimanapun di FKIP tadi ya ada ibu dosen yang bertanya itu kalau mau belajar robotik sesuaikan dengan bidang kalian gitu. Robotik itu kan luas, sangat luas. Jadi contoh simpelnya kurang lebih sama gitu. Kita misal di pertanian mau bikin proyek pencabut bunga misalnya sebuah kantor. Ya udah belajarnya sama, kita belajar dulu menggerakkan servo, kita belajar dulu menggerakkan motor, transistor. Jadi kalau kita sudah mahir kan mengoperasikan itu semua, baru kita berpikir oh gimana caranya mencabut bunga itu, apa aktuator yang dipakai, apa sensor yang dipakai gitu. Mungkin lanjut ke Mario ya, ini demo yang robot Mario ini nggak kalah seru ini dengan robot. Lanjut ke Mario, langsung saya lemparkan aja. Cek masuk suaranya ya. Bentar. Cek suara saya masuk. Masuk bang. Oke. Jadi kemarin saya sama Arya Haji itu bikin robotnya satu-satu ya. Dia bikin robot mobile. Obstacle avoiding, sementara saya kemarin bikin robot lengan. Jadi dua robot yang sebenarnya apa ya, paling banyak biasanya digunakan untuk kelas basic, untuk dasar belajar robot, karena secara komponen dia tidak terlalu mahal dan secara algoritma dia tidak terlalu susah gitu kan. Cuman kalau teman-teman yang lain dari jurusan lain mau bikin robot sesuai bidangnya, punya ide itu lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi kalau dia collab sama ada anak elektronya di sana, ada anak TI, ada anak mesin, jadi lebih mudah pekerjaannya. Okay. Nah, jadi saya memutuskan untuk bikin robot lengan dengan robot. Nah. Jadi saya mau bikin robot lengan dengan kendali Bluetooth. Ini sederhana sekali, kendali Bluetooth dengan smartphone, dengan Android. Jadi komponen yang saya butuhkan itu kurang lebih seperti ini. Secara elektrikal itu ada modul Bluetooth-nya, terus Arduino-nya, ada jumper secukupnya, terus servo. Saya menggunakan 5 buah servo, kemudian power adapter. Nah, terus komponen mekaniknya ada bearing, terus aluminium batang, terus ada triplek, dan baut atau mur secukupnya. Nah, jadi langkahnya setelah ini kita memutuskan bikin robot apa, kita tadinya sudah tahu kan rangkaiannya seperti apa. Nah, jadi ini saya anggap sebagai desain robot saya, robot lengan sederhana. Jadi saya menggunakan tadi untuk merancangnya software Proteus tadi. Jadi ini ada 5 buah servo yang terhubung ke pin digitalnya Arduino, terus ada ininya Bluetooth-nya. Nah, ini rancangan program Android-nya, aplikasi Android-nya. Ini saya
saya bikin dengan MIT Block. Jadi bisa bikin program Android cuman dengan geser-geser block saja. Jadi tanpa perlu memahami Android Studio, kita bisa sebenarnya bikin program Android sederhana. Kalau kita mau aplikasinya sederhana dan mau cepat, bisa. Nah, oke. Okay. Saya tampilkan algoritmanya. Saya bikin pseudocode-nya. Jadi pseudocode saya lebih ke generalkan, dan sebenarnya kan pseudocode itu tujuannya kan biar kita tahu tuh pas memprogram robot kita ini kerjanya seperti apa. Karena saya ini semuanya servo, jadi saya bikin aja gimana sih servo ini bergerak. Karena sifatnya semua servonya itu bergeraknya tuh bakal sama, cara dia bergerak itu sama. Jadi saya bikin aja satu fungsi ini, satu perintah ini, kondisi-kondisi di dalamnya itu berlaku untuk semua servo. Jadi ada wires, ada solder, ada elbow, feet, dan griffer. Jadi harus kita baca tujuan sudutnya itu baru mau ke berapa gitu kan. Terus sudut awalnya ini berapa. Jadi kita harus definisikan dulu sudut awal servonya ini di berapa. Terus sudut tujuan itu dikirim dari smartphone. Jadi dari aplikasi tadi. Dari aplikasi ini grip, ada feet. Itu akan mengirim tuh sudut tujuannya itu berapa. Nah, jadi ada dua kondisi kurang lebih yang berlaku pada semua servo. Jika sudut awal servo ini, misal kita definisikan sudut awal semuanya itu 90 derajat sudut awalnya. Itu kan servo biasanya 0 sampai 180. Jadi misal kita definisikan dia awalnya 90, kalau sudut tujuannya itu lebih kecil dari 90, artinya akan sudutnya itu dalam program loopingnya itu akan berkurang satu-satu. Kenapa saya sebenarnya bisa kan kita langsung aja kita perintahkan si servo itu bakal kalau terbaca sekian dia bakal langsung gerak. Misal 60 langsung dia gerak ke 90. Cuman kalau kita diimplementasinya kadang kita harus menyesuaikan, karena kalau kita langsung nanti berisiko terhadap servonya. Makanya ada algoritma yang kita bikin biar geraknya pelan-pelan. Nah, inilah kita sekaligus kita mengimplementasikan tadi ada pengkondisian, ada looping di sana. Nah, jadi kalau sudut tujuannya itu lebih kecil dari sudut awal, maka sudutnya itu akan berkurang satu-satu-satu sampai dia sampai ke sudut tujuan. Kalau dia sudut tujuannya itu lebih besar dari sudut awal, maka dia akan nambah terus tuh. Misal sudut awalnya 90 kan, misal sudut tujuannya 180, otomatis dari sudut awal itu harus ditambah satu-satu sampai ke nilai sudut tujuan yang diinginkan. Jadi dari sana kan pseudocode itu terserah kita mau bikinnya gimana, asal kita paham gitu, asal kita paham pas mau bikin programnya. Nah, dari sana ini demonya bisa teman-teman lihat kurang lebih seperti ini. Ini program Android-nya disambungkan ke modul Bluetooth-nya. Nah, teman-teman lihat dia bergerak berdasarkan perintah dari program Android-nya. Nah, jadi sambil ya. Jadi robot ini sangat sederhana gitu kan, sangat sederhana. Jadi kalau teman-teman gabung beberapa orang itu kan dari latar belakang jurusan yang berbeda, saya kira bakal lebih mudah kalau mau bikin project robot. Jadi terserah, robot lengan ini bukan cuma sebatas ini, bisa sekreatif teman-teman mau mengendalikannya pakai apa, misal pakai joystick atau pakai apa. Atau mau dia otomatis langsung. Nanti kalau ada anak matematika, dia belajar inverse kinematik. Jadi belajar gimana sih kalau dia tahu koordinat gitu kan, inverse kinematik. Bagaimana dia menghitung berapa setiap servo harus mengeluarkan apa? Setiap servo itu bakal
microcontroller bakal tahu berapa derajat harus di servo tersebut harus digerakkan gitu. Kalau anak matematika kayaknya pasti pernah belajar impuls kinematik. Oke, jadi lanjut ke ini ya, ke pengujian kedua. Ini yang ini. Oke. Bentar ya, saya screen share ulang. Nah, jadi ini kami coba untuk memindahkan suatu objek dari satu wadah ke wadah lainnya dengan kendali tadi. Sebenarnya ini sangat masih sangat sulit untuk memindahkan barang karena kan dia tidak presisi kalau kita menggunakan aplikasi seperti ini. Cuman minimal di sini saya mau bilang bahwa kendali robot itu bisa teman-teman pikirkan sekreatif mungkin. Jadi ini kurang lebih demonya. Jadi ini tadi dikendalikan lewat smartphone tadi. Nah, oke, jadi itu ya untuk demonya. Kami cuman bisa apa ya menampilkan itu karena kan kita online ya. Kalau langsung sebenarnya enak kita langsung sama-sama. Nah, ini robot ini sama obstacle avoiding, menghindar rintangan. Jadi robot ini menghindari rintangan. Tapi bedanya kalau robot tadi diprogram secara manual gitu kan, program konvensional jika ada rintangan di depan belok ke kiri, jika ada rintangan di kiri belok ke kanan, nah itu program konvensional. Nah ini robot ini nggak ditanamkan program seperti itu. Robot ini diajarkan cuman robot ini bisa lurus, bisa ke kiri, bisa ke kanan, tapi robot ini nggak tahu dia harus mengambil langkah apa. Nah, jadi pada saat langkah awal robot ini dijalankan tapi masih terus menabrak. Nah, bisa diperhatikan di crash-nya, crash-nya 5. Ini robot ini terus menabrak ke dinding. Nah, 7. Crash-nya bisa diperhatikan di bagian bawah ini kan. Crash-nya aja 7. Menambah terus sampai dia nanti menabrak dan terus menabrak karena robot ini enggak tahu dia harus ngapain gitu. Robot ini enggak tahu dia harus belok ke kanan, harus belok ke kiri atau harus lurus, dia tuh enggak tahu. Nah, semakin banyak robot ini menabrak, itu robot ini mengingat, oh saya pernah menabrak ke sini, saya pernah menabrak ke sini, saya pernah ke sini, saya pernah mengalami kondisi ini. Nah, robot ini bisa mengingat. Jadi dari ingatan-ingatan tersebut, robot ini bisa memiliki pengalaman gitu kan. Nah, jadi setelah beberapa kali percobaan, kemarin saya tes ini sampai 250-an ya. 250-an hingga robot ini yang tadinya nggak bisa apa-apa, yang nabrak terus, sampai robot ini mampu menghindari rintangan. Nah, ini contoh hasil akhirnya. Jadi robot ini sudah berjalan di rintangan itu enggak menabrak. Yang awalnya tadi menabrak terus, tapi kita tanamkan kecerdasan buatan, kita tanamkan machine learning ya. Si reinforcement learning tadi kita tanamkan di robot ini. Jadi robot ini bisa belajar sendiri gitu. Enggak kita program, robot ini enggak kita program untuk belok ke kanan. Oh, kalau ada rintangan belok ke kiri, enggak. Robot ini belajar sendiri. Ini contoh penerapan sederhananya. Jadi ini contoh sederhana penerapan artificial intelligence ke robot. Nah, untuk anak TI ini sangat berguna. Anak TI kan belajar AI ini. Nah, mungkin sangat berguna untuk penerapan sederhananya. Penerapan yang paling, menurut saya ini sangat sederhana ya, tapi programnya juga cukup kompleks ya. Nah, dia bisa menghindari tangan yang ada. Ya mungkin itu ya gambaran penerapan AI di bidang robotika. Mungkin
cukup contoh sederhananya yang bisa dibuat, bisa saya buat. Ini kemarin juga kebetulan bimbingannya Pak ini ya, Pak Indra Agustian. Bapak bimbingan saya sangat hebat. Oke, mungkin bisa langsung saya kembalikan ke moderator, cukup tadi penyampaiannya agak cukup. Pak Indra mungkin bisa nambahkan tadi, saya mau ngomong ya Pak. Oke, ya nanti Pak moderator.